Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Syukur Alhamdulillah bertemu kita dalam program T80 pada hari ini. Saya Cikgu Nur Azlin daripada SMK Iskandar Shah akan bersama-sama dengan kamu untuk slot fizik pada hari ini. Pelajar yang dikasihi, selamat datang. Walaupun secara online, saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini akan memberi banyak manfaat kepada kamu. Jadi untuk seri satu ini, saya akan straightforward, saya terus je. Kepada yang pertama, format saya akan terangkan berkenaan dengan format SPM 2021. Yang kedua, kita akan mengenal konstrukt dalam soalan. Dan yang ketiga, kita akan membincangkan soalan sambil mengenal konstrukt dan diselitkan dengan teknik menjawab. Jadi untuk siri 2 nanti, minggu depan insyaAllah kita akan sambung kepada perbincangan soalan sahaja. Okey, baiklah, saya akan terus kepada pengenalan format SPM. Ini saya harap kamu semua yang ada dalam ni, pelajar sekalian, dah dapat soalan yang telah saya bekalkan. Okey, harap semua dah dapat. Okay, kita bermula dengan format soalan fizik SPM KSSM. Jadi seperti mana yang kamu sedia maklum, tahun 2021 ini merupakan perintis, calon kamu merupakan calon perintis kepada SPM format baru KSSM. Dan bukan sahaja kamu tapi cikgu juga sama. Jadi cikgu juga tidak didedahkan sepenuhnya bentuk soalan sebenar. Jadi guru-guru hanya mengharapkan penataran daripada Lembaga Periksaan Malaysia. Jadi dekat sini kamu boleh lihat, saya terangkan sikit walaupun kamu dah tahu tapi kita recall baliklah, yang pertama kita ada kertas satu, fizik kertas satu. Jadi tak boleh tulis pula. Dia mungkin slow ke apa, tak tahulah. Tapi saya test kat rumah tu okey je. Aha, rasanya dia jadi slow sebab cucuk kot. Sekejap ya. Okey, okey. Okey, maaf ya. Okey, fizik untuk kertas satu. Kita ada 40 markah. Kemudian kertas dua, 100 markah. Dan kertas 3, 15 markah. Jadi kalau kita jumlahkan, kita dapat 155 markah. Jadi 155 ni, kalau kita ikutkan dia punya peratus, peratus jadi 40 per dengan 155, kita dapat kertas 1, 26%. Kertas 2, 64% dan kertas 3, 10% sahaja. Okey, kalau kamu tengok pada kertas 3, walaupun dia 10%, tetapi kamu jangan anggap dia ni tak penting sebab 10% ni kalau kita tolak daripada 100, kita dapat 90%. 90% ni adalah markah minimum biasanya di peringkat sekolah untuk mendapatkan A+. Jadi kamu tak bolehlah mengabaikan kertas 3 walaupun kamu nampak persen dia rendah. Okey. Ini berkenaan dengan format. Jadi kamu nampak dah kat sini. Sekejap ya. Jadi kamu nampak dekat sini yang mana kertas yang menyumbang markah yang paling tinggi, peratus yang paling tinggi iaitu kertas 2. Okey.
Kemudian saya nak pergi kepada konstrak pula. Okay, ini baru pengenalan. Okay, untuk konstrak kita ada 6 konstrak yang kita akan taksir. Okay. Jadi apa dia konstrak ni? Konstrak ni adalah perkara yang hendak ditaksir. Jadi kita ada 6 konstrak. Yang pertama iaitu konstrak mengingat. Okay, kenapa saya nak perkenalkan konstrak ni? Sebab bila kamu tahu konstrak, kamu boleh kenal bentuk soalan tu dan kamu akan tengok nanti konstrak mana yang paling banyak ditanya dalam kertas 2. Jadi kamu tahu bentuk soalan tersebut. Okey. Jadi sebenarnya penting untuk kamu dapat membezakan apa mengenal mengenal bentuk-bentuk soalan tu. Okey. Kemudian yang kedua adalah konstrak memahami. Kita ada 6 konstrak ya. Yang ketiga mengaplikasi. Okay, yang keempat menganalisis. Yang kelima menilai. Dan yang terakhir sekali iaitu keenam mencipta. Jadi kamu akan lihat bahawa pattern soalan pada setiap konstrak ni adalah sama sahaja. Okay. Lagi satu saya nak pesan masa kamu menjawab soalan peperiksaan SPM nanti. Okay, jawab dengan menggunakan pen hitam supaya tulisan kamu terang dan jelas. Sebab jawapan kamu nanti akan di-scan untuk proses penandaan. Okay, di sini saya terangkan kata tugas. Maksudnya macam mana konstrak mengingat itu ditanya. Okay, apakah bentuk soalan dia? Ya? Yang pertama, kalau mengingat ni, dia akan tanya kamu namakan alat, okay, apakah hukum, apakah prinsip yang terlibat, ataupun dia suruh kamu tandakan, gariskan, okay, apakah yang dimaksudkan. Jadi ni semua mengingat. Kalau kamu nak nak jawab soalan, kamu kenalah ingat. Okay, ingat tu caranya macam mana? Iaitu dengan cara menghafal. Itu je cara supaya kamu dapat mengingat maksud, konsep, prinsip dan sebagainya. Ya. Hukum, itu pun biasa ditanya untuk konstrak mengingat. Okay, seterusnya adalah yang kedua tadi, konstrak memahami. Okay, konstrak memahami ni, dia punya kata tugas dalam soalan tu ditanya berapa. Kemudian dia tanya lukiskan. Apakah yang akan berlaku, berikan sebab ataupun terangkan. Okay, ini konstrak memahami. Teknik dia, okay, teknik dia yang pertama, kamu kena baca soalan betul-betul. Lepas tu kamu tentukan masalah yang perlu diselesaikan. Kamu rujuk perkara fizik seperti hukum dan prinsip yang terlibat untuk menjawab soalan memahami. Jadi bila kamu fikir apakah prinsip hukumnya, maksudnya jawapan kamu nanti berada dalam poin yang betul untuk kita dapatkan markah. Okay, yang ketiga, konstrak mengaplikasi. Okay, untuk mengaplikasi ni ada dua jenis ya. Dua jenis iaitu mengaplikasi secara kuantitatif. Okay, kuantitatif ni adalah pengiraan lah. Okay, pengiraan. Dan juga aplikasi secara kualitatif. Okay, kualitatif ni penerangan. Contoh dia suruh terangkan. Di aplikasi secara kuantitatif dan kualitatif ni memang banyak ditanya. Jadi kalau kamu tengok soalan pengiraan tu, maksudnya adalah konstrak aplikasi. Di teknik dia untuk menjawab konstrak aplikasi kuantitatif ini, yang pertama kamu baca soalan tu betul-betul. Lepas tu kamu senaraikan maklumat yang diberi, kamu tulis formula yang berkaitan dan kamu lakukan proses pengiraan. Lepas tu kamu tandakan jawapan akhir. Dan bila dalam pengiraan, jangan buat dua pengiraan dalam soalan yang sama. Okay. Saya ringkaskan dengan menggunakan akronim ni LCSC. LCSC kamu ingat kan? List, choose, substitute dengan calculate. Okay. Jadi kamu ingat LCSC. Ini penting supaya masa kamu jawab tu kamu dapat markah yang
Lengkap eh. Okey. Seterusnya adalah teknik untuk kita menjawab konstrak mengaplikasi secara kualitatif. Untuk kualitatif, kamu baca soalan dengan teliti, lepas tu kamu lihat rajah ataupun jadual yang diberi. Lepas tu kamu fahami situasi dan hukum, prinsip dan perkara fizik yang terlibat dalam situasi tersebut. Jadi untuk aplikasi secara kualitatif ini sebenarnya jarang juga yang ditanya, tapi nanti saya akan tunjuk pada kamu apakah bentuk soalan yang melibatkan konstrak beraplikasi secara kualitatif. Okey. Seterusnya, konstrak yang keempat iaitu menganalisis. Okey, kata tugas untuk konstrak menganalisis ni adalah contoh dia suruh bandingkan, dia suruh nyatakan hubungan. Okey, ini kamu lihat dalam soalan nombor 5 dan 6. Okey, kamu biasa jawab soalan 5 dengan 6 kan? Untuk bahagian A, lepas tu ini untuk bahagian A. Ataupun soalan 11 dalam bahagian C. Okey, walaupun kita tengok aras konstrak yang keempat ni, dia pada konstrak yang tinggi, aras tinggi, pada kedudukan tinggi, tapi inilah bentuk soalan yang kita boleh skor. Okey, nombor 5 dengan 6 tu boleh skor sebab kamu hanya perlu bandingkan, lepas tu kamu nyatakan hubungan, kamu buat. Dari situ kamu boleh lihat daripada gambar rajah, kamu mencari perbezaan kuantiti fizik dalam soalan dengan gambar rajah tu. Okay. Cuma bila kamu membuat soal menjawab soalan perbandingan, kamu elakkan penggunaan ayat lebih kurang, juga ayat lebih sedikit. Jangan guna ayat ni. Lebih lepas tu kurang, lepas tu lebih sedikit. Dia akan menyebabkan kamu kehilangan markah ya. Okey, ini tips dia. Baca soalan, lihat gambar rajah, cari persamaan dan perbezaan, lepas tu elakkan guna ayat ni. Okey. Nanti kita akan tengok bentuk soalannya. Yang kelima adalah konstrak menilai. Okey, konstrak menilai ni kamu lihat dalam soalan 7 eh. Soalan 7. Lepas tu kamu kamu lihat dalam soalan 9 dan 10 bahagian 7 ni bahagian A. Okey, 9 dengan 10 ni bahagian B eh, yang membawa 10 markah. Okey. Jadi kalau kamu tengok, kita diberi beberapa pilihan beberapa alternatif ataupun pilihan, lepas tu kita kena pilih yang paling sesuai. Alternatif yang paling sesuai. Contoh dalam nombor 9 dengan 10 tu ada 4 pilihan, pilih yang mana satu. Jadi sebenarnya walaupun dia berada pada kedudukan konstrak aras tinggi, tapi inilah soalan yang boleh kamu skor eh. Dan yang terakhir adalah konstrak mencipta. Okey, so konstrak mencipta ni dia ada dalam bahagian A soalan 8 dan bahagian C eh, soalan 11 yang membawa 10 markah tu. Okey. Jadi kalau kamu lihat dekat situ, dia minta kamu gabungkan komponen untuk mencipta idea baru. Okey. Jadi kamu masa percubaan hari tu, kamu dah jawab soalan nombor 11, kamu dah lihat dah format penuh. Jadi kamu nampak dah dia punya flow soalan. Dan rumusan yang mengikut konstrak ni, apa yang kita tengok di sini adalah walaupun konstrak tu berada pada aras yang tinggi, tapi itulah soalan bentuk soalan yang sepatutnya kamu boleh skor. Dan berdasarkan ni yang saya lihat, kadang-kadang pelajar ni kamu, saya tengok walaupun nombor 1 hingga nombor 4 tu konstrak dia tu rendah, tapi 1 hingga 4 tu yang pelajar banyak careless, dia cuai semasa menjawab.
Okey, itu berkenaan dengan konstrak. Okey, sekarang saya pergi kepada secara umumlah, secara ringkas berkenaan penerangan sedikit tentang kaitan konstrak dalam kertas 1, 2 dan 3 ni. Okey, untuk kertas 1, kalau kamu lihat konstrak ni tanya dalam kertas 1 mengingat ada 15 soalan. Ini yang saya nak tunjuk pada kamu sebenarnya, kenapa saya terangkan konstrak, apa saya nak kamu lihat apa konstrak yang ditanya dalam kertas 1 dan 2. Okey, ada 15 soalan. Memahami pula ada 15, mengaplikasi ada 6 soalan dan menganalisis ada 4 soalan. Jadi kalau kamu lihat jumlahnya ada 40 lah. Di sini kita tengok soalan mengingat dan memahami membawa 30 markah. Aplikasi dan analisis. Aplikasi dan analisis pula ada 10 markah sahaja. Okey. Dan lagi satu, dalam kertas 1 kita ada item aneka gabungan, di mana dia bagi pilihan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, lepas tu kamu pilih 1 dan 2, 2 dan 3 kan. Okey. Jadi sebenarnya item aneka gabungan tu ada 3 soalan sahaja. Okey. Jadi untuk kertas 1. Sebenarnya fokus saya pada hari ini kertas 2, tapi saya nak kamu apa tengok dulu seimbas lalu ya. Okey, untuk kertas 2. Ni kamu lihat untuk konstrak mengingat antara 10 hingga 15 markah. Bermaksud kamu memang kena menghafal prinsip, hukum, konsep, okay, teori. Sebab konstrak mengingat ni antara 10 hingga 15 markah. Lepas tu konstrak memahami antara 15 hingga 20 markah. Mengaplikasi antara mengaplikasi ditetapkan 24 markah. Okey, ni saya dapat daripada lembaga lah ya. Okey. Daripada penataran yang diberi, okey. Maaf ya. Okey. Menganalisis ada 15 markah. Menilai 15 markah dan mencipta ada 16 markah. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, aplikasi ni 24 markah. Aplikasi ni tentang apa? Sama ada pengiraan, iaitu aplikasi secara kuantitatif, ataupun penerangan aplikasi secara kualitatif. Okey. Jadi bilangan soalannya ada 8 struktur. Untuk bahagian A wajib jawab. Bahagian B pula ada 2 esei, pilih 1. Bahagian C ada 1 esei, wajib jawab. Markahnya 100, masanya 2 jam 30 minit. Okey. Ini kamu dah jawab dah masa peperiksaan percubaan. Jadi saya rasa kamu boleh bayangkan kamu boleh nampak dah macam mana apa yang telah kamu jawab hari itu Okey, ini dia kertas 2. Markah dia 4, 5, 6, kemudian 4 hingga 8, 9 markah. Nombor 9, 20 markah. Nombor 10, 20 markah. Nombor 11 pun 20 markah. Yang ni pilih satu lah Okey. Saya nak kenalkan je pada kamu. Okay, ini adalah senarai rumus yang diberi semasa peperiksaan. Untuk kertas 1 dan kertas 2 sahaja rumus ni diberi. Kalau kamu lihat dekat sini, dia bukanlah sebahagian 100% dia bagi. Cuma dia bagi sebahagian besar. Jadi kalau dalam soalan tu tak ada rumus, kamu tulis formula. Sebabnya kalau contohlah contoh nak mencari indeks biasan N, formula 1 per sin C kan. Okey. Tapi dekat dalam rumus ni tak ada. Jadi nanti untuk peruntukan markah untuk kamu tulis rumus ni akan diberi. Okey, jika rumus tiada di dalam senarai rumus, so dia akan bagi kamu peruntukan markah untuk menulis rumus. Okey. Okey, jadi kertas 2. Saya terus pergi kertas 3 dulu sebabnya nanti baru kita balik kepada kertas 2 Okey, untuk kertas 3 pula dia merupakan ujian amali Jadi ujian amali ni pun kamu dah buat. Jadi kamu dah nampak bahawa ujian amali ni dia menguji kamu tentang kemahiran proses sains. Ada satu soalan setiap subjek.
Kalau kamu ambil 3 subjek, kamu jawab 3-3 sekali. Kalau 2, 2 je lah. Okey, satu subjek tu ada 15 markah dan peruntukan tempoh ujiannya adalah 45 minit. Okey. Jadi ini untuk kertas 3 ni, ini punya penerangan lah. Ujian amali bersepadu, kemudian jenis item dia subjektif, bilangan soal ada 3. Okey, markah dia 15. Kamu tulis dalam ruangan yang disediakan. Okay, tempoh ujiannya 40 minit, campur 5 minit setiap item. Dan kamu akan diuji kemahiran proses sains. Permakahan berdasarkan rubrik penskoran dan alat tambahan nanti kamu kena bawa kalkulator saintifik. Okey, jadi persediaan untuk kertas 3. Ini alat pengukur yang wajib kamu tahu cara baca. Sebab kita pun tak tahu apa soalan yang keluar nanti dalam kertas 3 amali. Ini dia alat pengukur yang wajib kamu tahu baca. Okey, yang pertama pembaris meter ni saya nak tanya sikit, untuk pembaris meter ni berapa dia punya kejituan? Siapa boleh jawab dekat sini? Ada berapa orang kat sini? Okey, siapa boleh jawab? Senyap je ya? Okey, tak apa. Okey, pembaris kejituan dia 0.1 cm. Kemudian angkut vernier 0.01 cm. Okey, kalau kamu nak mencelah, tanya pun boleh ya. Kemudian tolok skru mikrometer, kejituan dia 0.001 cm. Ini semua kamu kena tahu. Dia punya kejituan supaya nanti bila kamu jawab soalan tu kamu nak nak menjadual data betul kejituan dia. Okey, kemudian neraca spring 0.2 Newton. Protektor 1 darjah. Okey. Boleh ya? Ada sesiapa tak respon ke? Kemudian emitter dengan voltmeter ni terskip pula gambar rajah dia ya. Ini dia emitter dengan voltmeter. So emitter dengan voltmeter pun kamu kena tahu apa dia punya kejituan. Neraca 3 palang ni biasanya 1 gram sahaja. Okay, jam randik 0.2 saat. Okay, termometer biasanya 1 darjah Celsius hingga penyukat biasa 1 ml ataupun 1 cm padu. Okay, ini kertas 3. Okay, so tamat untuk saya slot untuk penerangan tentang kertas. Okay, kertas 1, kertas 2, kertas 3 juga konstrukt secara tidak langsung. Jadi kita teruslah kepada perbincangan soalan yang telah saya edarkan kepada kamu. Jadi saya harap kamu dah jawab semua soalan tu. Jadi saya punya fokus memang pada kertas 2 sahaja pada hari ini. Jadi kita lihat soalan yang pertama bahagian A. Kalau kamu nak respon boleh ya tentang soalan nanti. Jadi untuk bahagian A, dia akan uji ya. Konstruknya adalah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Semuanya ada. Okey, maksudnya dia akan soal konsep, prinsip, hukum dan sebagainya. Okey, semua ada dalam bahagian A. Kalau kamu tengok soalan yang saya bagi, saya mulakan dengan soalan nombor 3. Kenapa saya bagi soalan nombor 3? Sebab dan soalan nombor 3 ni membawa 6 markah dan semua konsep ada dekat situ. Okey. Lihat soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan satu fenomena semula jadi yang berlaku di tepi pantai pada siang hari. Darat dan laut mempunyai muatan haba tentu yang berbeza. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Okey, jadi kalau kamu lihat kat sini, apakah yang dimaksudkan? So, bila dimaksudkan, konsep apa? Mengingat. Okey, jadi kamu kena mengingatlah maksud dia, hukum dia. Okey, maksud muatan haba tentu itu. Okey, jadi kamu boleh semak jawapan kamu. Saya harap kamu dah jawab.
Tiada yang nak cuba beri jawapan ke? Okey, bagus. Ada yang bagi jawapan dekat situ. Kuantiti haba yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, bagus. Okey, jadi kalau kamu jawab poin dia adalah kuantiti haba. Okey, menaikkan suhu. Okey, ni saya bagi poin je ya. Menaikkan suhu 1 kilogram. 1 kilogram ni kamu kena tulis eh. Sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, kamu jangan jawab macam ni. Okey, ni saya cuma bagi poin yang perlu ada dalam takrifan kamu nanti. Okey. Jadi yang pertama, okey, yang kedua, nanti saya akan tunjukkan jawapan penuh dia ya. Pada darjah 1, lukiskan peredaran udara yang berlaku. Lukis eh. Dan namakan fenomena tersebut. Okey, fenomena dia apa? Jadi di sini kita lihat ya, konsep. Dia berkaitan dengan muatan haba tentu. Okey. Antara darat dengan laut, yang mana satukah yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah? Cuba jawab. Antara darat dengan laut. Ya, bagus. Okey, bagus. Darat mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Jadi, darat ini lebih cepat panas pada waktu siang. Sebab bila muatan haba tentu ataupun C dia rendah, dia cepat panas dan cepat juga sejuk. Cepat panas, cepat sejuk. Kalau muatan haba tentu tinggi, dia lambat panas dan lambat sejuk. Okey. Jadi bila waktu siang, darat lebih cepat panas. Bila darat lebih cepat panas, dia haba yang panas akan naik ke atas. Dia akan jadi kurang tumpat naik ke atas. Jadi bayu dari laut akan mengambil alih tempat daratan tadi. Jadi kamu lukiskan peredaran udaranya macam inilah. Okey. Dan namakan fenomena yang terlibat. Apa fenomena apa? Ni bayu darat ataupun bayu laut? Okey, sea breeze. Okay, bagus kan? Bayu laut. Okey, kamu tengok jawapan penuh sih. Okey, ini ya. Ini jawapan yang yang penuh lah ya. Menaikkan suhu. Kamu kan ada kuantiti haba. Menaikkan suhu 1 darjah Celsius. Okey, ini lukisan ni satu markah. Dan jawapan kamu fenomena ni satu markah. Jadi ada 3 markah dekat sini. Okey, saya kamu tandalah dekat kamu punya jawapan ni ya. Tengok markah yang kamu dapat. Jadi kita bila kita kenal soalan tu, kamu maksudnya kamu boleh tahu ya di mana markah tu kita boleh dapat. Okey. Seterusnya soalan C ya. Gariskan jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Okey, merujuk kepada jawapan 1B, angin bertiup lebih laju di waktu bila? Pagi yang sejuk ataupun tengah hari yang panas? Siapa nak try jawab tulis je? Pagi yang sejuk ataupun tengah hari yang panas? Okey, bagus. Panas eh. Jadi jawapannya adalah tengah hari yang panas. Walaupun kalau kamu lihatnya, dia suruh gariskan jawapan yang betul melengkapkan ayat. Dia merujuk kepada jawapan 1B. Bila dia merujuk, maknanya kamu kena memahami. Okey, sebab dia rujuk kepada jawapan 1B tadi. Jadi ini adalah termasuk dalam konsep memahami. Okey. Seterusnya soalan yang D ni ya. Ni mengaplikasi. Mengaplikasi bila melibatkan pengiraan, dia mengaplikasi. Yang ini adalah mengaplikasi secara kuantitatif. Okay, kamu ingat akronim yang saya bagi tadi LCSC ya? Iaitu list, okay, choose,
substitute dengan calculate. Ingat empat ni ya. Jadi kamu uliskan apa maklumat yang dia bagi kat sini. Dia kata hitung muatan haba tentu untuk 10,000 liter air. Liter air laut, 10,000 liter air laut sekiranya kenaikan suhu 0.00256 darjah Celsius dan haba yang dikenakan adalah sebanyak 100,000 joule. Dan dia kata 1,000 liter bersamaan dengan 1,000 kilogram. Jadi apa maklumat yang dia bagi tu kamu keluarkan. Okey, bila kamu keluarkan maknanya yang 10,000 liter air laut ni dia kata 1,000 liter bersamaan dengan 1,000 kilogram. Maknanya jisim ni adalah 10,000 kilogram. Jadi jisim kita tengok dia punya simbol M. 100,000 10,000 sorry. Okay, kamu boleh respon lah kalau kamu ada macam tengok saya tulis tu macam ada confused sikit ke apa, boleh respon. Okay, kamu uliskan. Kemudian yang kedua adalah dia kata kenaikan suhu. Okay, kenaikan suhu ni theta. Okay, lepas tu dia bagi apa lagi maklumat dia bagi. Haba haba yang dikenakan iaitu Q haba dia. Dan dia suruh hitung muatan haba tentu C. Jadi dari sini kamu fikirlah, kamu choose choose pilih. Tadi kamu dah listkan dan kamu choose pilih formula apa yang sesuai. Okay, jadi untuk soalan ni formula apa yang sesuai? Cuba type dia ke bawah tu respon. Saya tengok. Jadi untuk cari muatan tertentu kan? Ya, bagus QMC theta. Okey, bagus. Jadi Q sama dengan MC theta. Okey, untuk mengira kamu boleh buat dua pilihan. Kalau saya suka untuk membawa terus apa yang nak dicari tu sebelah kiri. Contoh kita nak cari C, saya bawa terus. Nanti bila saya masukkan nilai, tak perlu lagi nak bawa nilai tu ya. Jadi saya terus bawa semasa formula ni. Jadi kita nak cari C, kita lihat C sama dengan Q per M theta. Terus dia tu macam tu. Jadi senang nanti masa kita substitute kita gantikan dia. Terus masukkan dia. Okay. Q kita adalah 100,000 per dengan M 10,000. Kita theta kita ada 0.00256. Jadi kamu gantikan terus, kita dapat 3. Ya. Okey, unit penting ini joule, lepas tu kilogram negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Bawa ni atas kan yang ni. So ini jawapan dia. Jadi ini yang dikatakan soalan aplikasi. Semua bentuk soalan pengiraan dikatakan sebagai soalan mengaplikasi, okay? Secara kuantitatif, kuantiti. Kalau macam kualitatif tu dia penerangan, okay? Ini jawapan yang dalam yang apa tepatlah skemanya. Ini kamu boleh check lah jawapan kamu ya. Okay. Seterusnya kita lihat bahagian A juga soalan, masih soalan nombor 3. Kenapa sebab saya pilih soalan nombor 3? Sebabnya soalan nombor 3 ni yang saya lihat mengakumi konstrukt memahami, mengingat, mengingat, memahami dan juga mengaplikasi. Okey. Soalan yang pertama. Rajah menunjukkan sesenar radar
yang digunakan untuk menyiasat hubungan antara tekanan dan suhu gas bagi jisim yang tetap pada isi padu mala. Okey. Ha, ini kamu tengok kita hukum gas ada berapa? Okey, saya tanya kamu ada berapa hukum gas? Cuba bagi respon. Ya, bagus. Okey, tepat semua eh. Tiga hukum gas kan? Okey. Jadi kita ada hukum yang pertama, hukum Boyle. Okey. Hukum Charles. Dan hukum Gay-Lussac. Dulu hukum yang ketiga ni dipanggil hukum tekanan. So ni untuk KSSM nama baru ya. Okey, jadi setiap hukum ni kamu kena tahu dia punya rumusnya. Okey. Macam hukum Boyle, kamu ingat je P1 V1 sama dengan P2 V2. Hukum Charles hukum Charles berkaitan dengan isi padu kan, okay. B1 per T1 sama dengan B2 per T2. Okay, hukum Gay-Lussac P1 per T1 sama dengan B2 per T2. Okay, di sini saya nak tekankan sikit tentang simbol eh. Simbol T dengan theta. Kalau kamu jumpa theta dengan T, kedua-duanya mempunyai maksud yang sama. Apa maksudnya? Apa maksudnya tu? Ya, kedua-duanya mempunyai maksud suhu sama. Okey, cuma bila theta ni, biasanya suhu kita guna dalam unit darjah Celsius. Okey. Untuk T, kita guna unit Kelvin. Itu bezanya. Kalau kamu tengok rumus eh, formula. Kalau dia guna theta, darjah Celsius. Kalau T, unit Kelvin. Okey? Jadi, penggunaan unit Kelvin ni, biasanya memang digunakan hanya untuk hukum gas sahaja yang tiga ni. Okey? So, unit Kelvin dengan T ni untuk tiga ni sahaja. Okey, biasanya yang lain-lain kita macam muktabar tentu, kehabar pendatan, muktabar tentu dan yang lain kita guna theta. Okey. Kita pergi kepada soalan pertama. Namakan hukum gas yang terlibat dalam eksperimen ni. Jadi, kamu tengok dekat sini dia ada hubungan di antara suhu dan tekanan. So jawapan dia apa? Oh, tak sempat saya nak baca yang kamu type tu ya. Okey. So jawapannya adalah hukum Gay-Lussac. Okey, dalam menjawab soalan SPM ya. Ejaan kena betul. Okey, ejaan kena betul. Kalau kamu eja tak betul, kamu akan hilang markah. Okey? Kena ingat tu, ejaan kena betul. Okey, soalan seterusnya. Kalau kamu lihat soalan ini adalah konstrak memahami. Okey. Untuk oh, yang atas ni pun saya tak tulis. Yang ke atas ni pun memahami ya, untuk melakarkan tekanan ni. Ini pun sama, konstrak memahami. Sedia suruh lakarkan graf tekanan gas melawan suhu mutlak. Okey, suhu mutlak T. Ini suhu mutlak maksudnya dalam Kelvin ni lah ya. Sifar mutlak dalam Kelvin. Jadi lakaran dia macam mana? Lakarannya bermula daripada asalan. Okey, nyatakan suhu gas dalam darjah Celsius bila tekanannya sifar. Jadi kalau kamu lihat graf yang kita buat ya, dalam eksperimen untuk hukum ni, dia punya grafnya ini suhu darjah Celsius, theta dalam darjah Celsius, kemudian ini adalah tekanan dalam pascal dalam eksperimen ya. Kita dapat graf macam ni. So dekat sini dah dipanggil sifar mutlak. Masa ni berapa dia punya suhu? Iaitu berapa? Cuba tulis. Ya, bagus. Okey, Siti jawab ya. Negatif 273 darjah Celsius. Okey, bagus.
Jadi ini adalah konsep memahami. Ha, ini dia. Tak masalah rasanya ya. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan mengaplikasi. Okey, untuk mengira. Jadi seperti mana kalau yang saya terangkan tadi, kalau mengaplikasi ni kalau pengiraan adalah secara kuantitatif. Aplikasi secara kuantitatif. Kita keluarkan maklumatnya satu demi satu. LCSC. Kita keluarkan yang pertama. Tekanan gas dalam satu bekas adalah 3.2 × 10^5 pascal. Ini maklumat pertama. Okey, so tekanan. Tekanan apa unit, apa dia punya simbol? Okey, simbolnya ambillah P1. Suhunya adalah 2 darjah Celsius. Okey. Ini dalam darjah Celsius suhunya, maknanya maknanya ini adalah dalam tita, tapi kita ambil ini sebagai suhu yang pertama, itu T1. Dihitung tekanan gas apabila suhu suhunya bertambah kepada 32 darjah Celsius. Jadi 32 darjah Celsius ni T2. Okey, dia suruh cari tekanan gas, maknanya P2. Jadi masa jawab soalan kamu jangan rasa macam oh tak payah tulis lah. Kamu rasa macam boleh terus direct. Itulah yang menyebabkan biasanya pelajar dia careless. Itulah penyebab selalu careless ya. Okey. Ni kita keluarkan satu-satu. Kita letakkan P1. Okey. Kemudian T1 2 darjah Celsius. Ni boleh ambil ke untuk kira guna formula nanti? Boleh tak? Ya, bagus. Tak boleh. Sebab untuk hukum gas, pengiraan kita kena guna Kelvin. Jadi 2 darjah Celsius macam mana nak tukarkan kepada Kelvin? Negatif 273 tambah dengan 2 darjah Celsius. 2 darjah Celsius tambah. Macam mana? Tambah negatif 273 ke? Okey, sebenarnya 0 Kelvin. Ya. 0 Kelvin bersamaan dengan negatif 273 darjah Celsius dan 0 darjah Celsius bersamaan dengan 273 Kelvin. Jadi kalau kita nak tukar daripada darjah Celsius kepada Kelvin, kita kena tambahkan berapa darjah Celsius, kan? Okay, jadi untuk T1 2 darjah Celsius, maksudnya dalam Kelvin adalah 2 tambah 273. So kita dapat 275 Kelvin untuk T1. Okey. Kemudian T2. P1 yang kita nak cari, P2 yang kita nak cari. Okey, T2. T2 nya 32 darjah Celsius. So kena tukar kepada Kelvin, 32 tambah 273. So kita dapat berapa kamu tambahkan lah ya, 305 kan. Okay, Kelvin. Lepas tu, lepas list, kamu kena choose pilih yang sesuai. Kita sebenarnya bila kamu dah keluarkan ni, kamu nampak dah antara P dengan T. So formula sesuai adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi kalau kamu rasa dia terlalu rumit untuk kita pindahkan belah sana pun tak apa, nak tukar terus pun tak apa. Boleh buat macam inilah, P2 sama dengan P1 darab dengan T2 per dengan T1. Boleh terus darabkan.
Berapa dapat jawapannya? Siapa yang dah kira? Ha, okay. Saya tengok jawapan kamu sama tak? Dengan cikgu punya. 3.54. Okey. Betul. So, kita dapat. Saya bundarkan 3.55 darab dengan 10 kuasa 5 pascal. Okey, bagus. Tak ada masalah ya. Okey, ini untuk soalan nombor 3 bahagian A. Jadi kita lihat ya, soalan nombor 3 bahagian A ni, dia kalau kamu tengok 1 2 3 4 dia konsep dia mengingat, memahami, mengaplikasi. Okey. Untuk 1 hingga 4 ya. Okey, kita bagi kepada soalan nombor 5. Jadi bila start daripada nombor 4 kita ada 9 markah. So sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Oh, ni tadi jawapan salah. Okey, nombor 5 membawa 9 markah. Banyak ya. Dan dia berada pada konsep yang tinggi, tetapi inilah soalan yang sepatutnya boleh kamu skor. Di nombor 5 dengan 6, nombor 5 dengan 6 bentuk ataupun pattern soalannya sama saja. Jadi kalau ikutkan kebiasaannya ya, yang format baru ni kebiasaannya untuk konsep mengingat ni ada 1 markah. Maknanya dia pasti akan tanya kamu konsep, prinsip, hukum, maksud, takrif eh. Dia pasti akan tanya takrif semua tu ya. Kemudian menganalisis, ya, ada 5 markah. Okey, 5 markah ni untuk menganalisis ni banding, lepas tu buat hubung kait. Jadi walaupun dia berada pada konsep tinggi, tapi inilah soalan yang boleh kamu skor untuk untuk dapatkan markah yang tinggi. Okey, lepas tu mengaplikasi secara kualitatif ataupun kuantitatif. Okey, kualitatif ataupun kuantitatif. Tapi saya bagi yang pada kamu tu kuantitatif. Tapi nanti saya akan tunjukkan satu contoh soalan mengaplikasi secara kualitatif. Okey. Ada 3 markah biasanya. Allah. Kita pergi kepada soalan. Sekejap. Okey, ni rajah 5.1 menunjukkan 2 berbola logam yang serupa. Terklik pulaknya ya. 2 berbola logam yang serupa dipanaskan selama beberapa minit dalam air mendidih. Jadi ini 2 bola logam yang serupa ya. Okey. Kemudian dipindahkan dalam 2 buah bika yang mengandungi cecair X dan cecair Y. Maksudnya bila dia serupa, kita panaskan dalam air mendidih yang sama, bermaksud berbola logam ni membawa bacaan awal yang sama. Dalam soalan ni, dia beri bacaan awal 25 darjah Celsius. Maksudnya dua-dua 25 darjah Celsius. Memasukkan yang cecair X, yang ni satu lagi cecair Y. Okey. Darjah 5.2, dia menunjukkan bacaan awal dan bacaan akhir dia. Okey. So, soalannya dia pergi kat sini ya. Jisim dan muat tanah bertentu, jadual 1 menunjukkan jisim dan muat tanah bertentu cecair X dan cecair Y. Okey, ada 2 cecair X dan Y. Jadi jisim masing-masing dia bagi 300, tetapi cecair X dan cecair Y mempunyai muatan tanah bertentu yang berbeza. Okey, X 2100, Y 4200. Okey, jadi kamu kena teliti semua maklumat dia bagi ya. Jangan terburu-buru semasa menjawab soalan. Sebab apa yang saya perhatikan kadang-kadang pelajar ni, dia dah didedahkan. Okey, nombor 5 dengan nombor 6 ni soalannya walaupun pada konsep yang tinggi tapi mudah. Dia banding aja, banding lepas tu hubung kait. Ini yang selalunya pelajar dia terus macam excited sangat nak jawab sampai tak perasan maklumat-maklumat dia bagi ya. Walaupun nampak mudah tapi kamu tak analisis betul-betul, kamu tak boleh jawab dengan tepat ya. Okey, soalan pertama, apakah maksud
Okey, bila maksud tadilah yang tadi sama je ya. Saya beri soalan ulangan yang sama, tapi tak apa. Okey, gunakan jawapan yang tadi sahaja. Okey, B, nyatakan kuantiti fizikal yang diukur oleh sebuah termometer. Okey, ni pada konsep memahamilah ya. Memahami apa? Termometer mengukur apa? Okey, cuba bagi jawapan. Ha, ada yang jawab darjah Celsius. Okey, careless tu. Darjah Celsius, tak apa. Kamu bagus kamu mencuba. Ha, tetapi darjah Celsius sebenarnya bukannya kuantiti fizikal. Apa itu darjah Celsius adalah unit. Apa kuantiti fizikal dia? Temperature ataupun suhu. Okey, bagus. Ha, jadi itu yang maksud saya. Kadang-kadang kita bukan, kamu bukan tak tahu, tapi bila kamu tengok soalan tu, kamu rasa macam, oh, saya tu nak jawab kan? Terus careless, salah ya. Okay, sebenarnya darjah Celsius tu adalah unit. Kuantiti fizik ni adalah suhu. Okey. Kemudian berikan sebab mengapa suhu akhir cecair X dan Y adalah berbeza selepas beberapa minit. So, beri sebab. Siapa nak? So, try ya. Boleh tulis kat bawah. Berikan sebab. Okey, tak apa. Kita teruskan je ya. Kita cuba. Okey, sebabnya kerana muatan haba tentu cecair X rendah daripada cecair Y. Tadi kita tengok cecair X ni muatan haba tentu dia 2100, cecair Y 4200. Jadi sebab itulah kenaikan suhu dia berbeza. Okey. Sebab muatan haba tentu cecair X rendah daripada cecair Y. Okey. Ataupun kerana muatan haba tentu cecair X tidak sama dengan muatan haba tentu cecair Y. Boleh juga. Okey. Ini dia. Okay, kamu boleh semak. Okey, tengok jawapan kamu. Ada poin dia, kuantiti haba. Ia menaikkan suhu 1 kilogram 1 darjah Celsius. Okay, kuantiti fizikal je, suhu. Ini sebab dia kerana muatan haba tentu. Jadi kamu tadi saya dah beritahu kan, elakkan perkataan lebih sedikit ke lebih kurang ke eh. Jadi kalau macam rendah tu jangan buat lebih rendah. Kita kalau rendah rendah, kalau lebih lebih. Okey, macam tu. Okey. Seterusnya. Kita lihat soalan perbandingan ya, perbandingan muatan tertentu. Ini dia soalan analisis yang saya maksudkan. Ini dia. Berdasarkan darjah 5.2 dan 5.3. Okey, ni. Ini saya paste dekat sini supaya boleh kamu semak eh. Cecair X ni tadi adalah daripada darjah 5. Ya. Maaf, saya dah ubah. Sekejap ya. Okey, ini kamu abaikan 5.3 ni ya. Maksudnya berdasarkan rajah eh, bandingkan muatan haba tentu cecair X dan cecair Y. Okay. Kamu abaikan kata rajah tu ya. Okey, cecair X, cecair Y. Yang mana satu? Macam mana nak jawab ni? Siapa nak try jawab? Boleh tulis kat bawah tu. Saya nak tengok macam mana kat cara kamu menjawab. Type simple je. Ataupun kamu boleh onkan speaker ke, lepas tu boleh jawab secara terus. Muatan bertentu cecair X kurang daripada cecair Y. Specific heat capacity of liquid X is less than liquid Y pun boleh. Okay. Jadi bila kita menjawab tu sebenarnya penggunaan simbol saya memang tak galakkan sebab kita, kalau ikutkan dekat bahagian B dengan C ya, kita tak boleh guna simbol kurang ataupun lebih tu tak boleh. Jadi kita biasakan tak perlu kita guna simbol eh. Kita terus dia tulis dia punya jawapan penuh. Okey, so untuk yang pertama ni muatan kita bandingkan muatan haba tentu cecair X dan Y berdasarkan table tadi ya. Yang ni kan. Jadi muatan haba tentu cecair X kurang daripada cecair Y.
Okey. Kemudian yang kedua, bandingkan ni saya bagi simbol je lah. X kurang dari Y. Tapi kamu jangan jawab macam ni. Nanti saya akan bagi jawapan penuh kat belakang ya. Kemudian bandingkan bacaan akhir termometer cecair X dan cecair Y. So termometer cecair X, kamu tengok dia dekat gambar rajah ni. Okey, bacaan termometer dia X lebih dari Y. Kan? Kemudian bandingkan perubahan suhu bagi cecair X dan cecair Y. Perubahan suhu bagi cecair X lebih daripada cecair Y sebab cecair X perubahan suhu dia 40 tolak 25 15. Okey, cecair Y 30 tolak 25 5. Okey, jadi bacaan akhir termometer dan cecair X lebih daripada Y. Kemudian bandingkan perubahan suhu X lebih daripada Y. Kemudian hubungan antara muatabat tentu dan perubahan suhu cecair. So kamu ambil je perkataan ni, muatabat tentu, perubahan suhu cecair. So kamu ambil word ni je, keyword ni, muatabat tentu dengan perubahan suhu cecair. Jadi kalau hubungan, kamu jawab je semakin tinggi ataupun semakin tinggi apa, ataupun jika, maka. Okey, semakin. Okey. Jadi semakin tinggi muatabat tentu, semakin rendah perubahan suhu cecair. Okey, rendah perubahan suhu cecair itu maknanya dia punya perbezaan awal dan akhir tu sedikit. Okey. So kita tengok kat sini. Ha, ni jawapan penuh. Okey, so kamu boleh semak sekejap, saya bagi masa untuk kamu semak sikit ya. Okey, bandingkan muatabat Allah. Saya. Sekejap ya. Dia tak boleh nak kecil pula eh. Macam hang sikit. Ya, saya sekejap ya.
keluar saja. Okey. Okey, maaf ya, tadi ada masalah teknikal sikit. Okey, jadi tadi jadi kita pergi kepada soalan yang kedua tadi kan, bandingkan bacaan akhir, okay. X lebih daripada Y. Kemudian yang ketiga, bandingkan perubahan suhu bagi cecair X dan cecair Y. So X lebih daripada cecair Y. Kemudian hubungan, hubungan antara muatan laba tentu dan perubahan suhu cecair. Maknanya kena end show dululah. Kat Google Meet ada macam bergema, masih bergema lagi. Ya, maknanya saya kena end show dulu kot eh. Memang suara tutup pun. Kenapa hilang slideshow tu eh? Ha, macam tadi juga. Saya macam tadi. Oh, kat sini je tak ada. Okey, kita teruskan dengan soalan E. Okay, cecair yang mana satukah lebih sesuai digunakan sebagai bahan penyejuk dalam sistem penyejukan sebuah kereta? Okay, cecair yang mana satukah? Jadi soalan ni merupakan soalan memahami sebab walaupun dia suruh pilih tapi ini berdasarkan daripada situasi yang tadi. Jadi kalau kamu lihat pilihan yang ada, di sini dia letak cecair X ataupun cecair Y. Jadi kamu janganlah pergi tulis cecair lain macam air ke apa ke kan. Kamu ambil pada pilihan yang dia bagi kat sini. Jadi jawapannya adalah apa?
Okay, try cuba tuliskan jawapan. Siapa boleh bagi respon? Cecai Y. Okay, bagus. Okay. You dengan Siti Aisyah. Cecai, ada yang jawab Cecai Y, ada yang jawab Cecai X. Okay, jawapannya adalah Cecai Y. Okay. Kemudian berikan sebab. Okay, berikan satu sebab. Jadi sebab apa kamu memilih Cecai Y? Okay, cuba bagi respon. Ada nak bagi respon? Muatan haba tentu Y tinggi, muatan haba tentu yang tinggi. Okey, bagus. Jadi sebabnya adalah cecair Y mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Okey, selain daripada tu, kamu boleh jawab cecair Y dia lambat panas. Ataupun lagi satu pilihan jawapan adalah perubahan suhu cecair lebih rendah. Okay, kalau ada yang memberikan jawapan pilihan jawapan lambat panas atau perubahan suhu cecair Y lebih rendah pun diterima. Okay. Okay, balik kepada item mengaplikasi tadi. Setakat ni yang kamu yang saya bagi pada kamu contoh adalah mengaplikasi secara kuantitatif. Okey, ini adalah contoh item soalan mengaplikasi secara kualitatif. Kalau kamu tengok soalan terangkan ada dalam konsep memahami. Tetapi apa beza dengan mengaplikasi secara kualitatif? Okey, untuk item ini dia akan bagi kamu situasi. Ini situasi. Jadi dari situasi itu dia suruh terangkan. Kalau macam item memahami yang dia suruh terangkan tu, itu memahami pada aras yang tinggi, biasanya dia tak ada situasi. Tapi yang ni ada situasi. Jadi soalan ni mungkin ditanya di dalam soalan nombor 5 ataupun 6. Okey. Serajah 53 menunjukkan sebuah kantar cembung yang digunakan untuk menghasilkan api. Ini situasi dia ya. Kantar cembung dihalakan ke arah cahaya matahari yang terik. Secebis kertas diletakkan di bawah kantar cembung itu. Ini situasi dia. Terangkan bagaimana kertas itu boleh terbakar. Okey, markah yang diperuntukkan adalah 3. Siapa nak cuba, cuba type lah ayat pertama yang kamu nak try jawab. Cuba jawab ayat pertama. Saya bagi masa sekejap type. Tapi kamu boleh onkan speaker kamu ke, terus jawab je, senang. Okey. Tak ada ke? Okay, tak apa ya. Jadi tips untuk kita jawab soalan terangkan ni, kamu fikir perkara sebelum dan perkara semasa dengan selepas. Okey, situasi sebelum tu macam mana? Maknanya sebelum dia terbakar tu, apa situasi dia? Mestilah ada sinar cahaya yang daripada matahari yang melalui kantar cembung. Jadi kita boleh ambil yang pertama, sinar selari daripada cahaya matahari. Ini saya buat poin macam ni dulu, nanti saya bagi jawab pelengkap ya. Melalui kantar cembung. Okey, saya biasa buat dash-dash macam ni. Ini cara kamu nak study lah bila kamu baca soalan penerangan ya. Kamu nak ingat fakta-fakta, kamu boleh guna kaedah ni untuk mengingat. Okey, ni fakta yang pertama. Okey, yang kedua, kita boleh kata bila dia dah melalui kantar cembung, apa jadi? Okey, kantar cembung tu akan menumpukan cahaya.
Okey, pada satu titik fokus. Ini pentingnya poin dia. Okey, pada satu titik fokus di atas kertas. Lepas tu tenaga haba terkumpul. Dia terkumpul pada satu titik. Dia akan terkumpul. Dan kertas akan terbakar. Okey, ini antara poin yang boleh kamu nyatakan untuk mendapatkan markah penuh iaitu 3. Ini dia jawapan lengkap, jawapan penuh. Kamu boleh lihat kat sini. Okey, ada tak sesiapa nak tanya ataupun nak bagi tahu saya poin yang boleh kamu tambah? Adakah dia boleh diterima ataupun tidak? Boleh tanya sekarang. Adakah? Okey, tak ada ya. Jika tak ada, kita ulang balik. Pertama, sinar cahaya selari daripada cahaya matahari akan melalui kantar cembung. Kantar cembung menumpukan tenaga cahaya pada satu titik fokus. Okey, ni poin titik fokus. Tenaga haba terkumpul pada satu titik kecil pada kertas itu dan kertas akan terbakar. Maksudnya titik kecil tu titik fokus lah pun boleh ya. Tapi kita dah mention kat atas ni, so kita tak mention kat bawah ni pun tak apa. So, titik kecil pada kertas itu dan kertas akan terbakar. So, ketiga. Ini dah dia contoh item soalan mengaplikasi secara kualitatif. Okey. Jadi, kita dah habis, dah tamat bahagian A. Okey, selesai bahagian A. Kita pergi pula kepada bahagian B kertas 2. Jadi, tadi kamu dah lihat bahagian A dia... cuma untuk bahagian A ni saya tak tunjukkan contoh soalan 7 dengan 8 sebab 7 dengan 8 ni sebenarnya item mencipta dan menilai tu dia ada pada bahagian B dengan bahagian C. Okey, soalan bahagian B, soalan 9 yang membawa 20 markah. Untuk bahagian B, konsep diuji adalah mengingat 1 markah. Okey, 1 markah, memahami 4 markah, mengaplikasi secara kuantitatif 5 markah, maksudnya ada pengiraan dan menilai 10 markah. Jadi yang paling banyak ni adalah item menilai membawa 10 markah. Apa maksudnya? Maksudnya dia bagi kamu satu pilihan dan kamu kena pilih mana satu. Kamu kena nilaikan. Kamu kena nilaikan yang mana yang paling baik untuk dipilih. Okey, itu maksud item menilai itu ya. Kita pergi kepada soalan. Rajah 1 menunjukkan sebuah ceret elektrik. Ceret ini boleh digunakan untuk menganggar haba pendam tentu penguapan air. Okey, ini ceret. Anggar haba pendam tentu penguapan. Okey. So, soalannya yang pertama, apakah yang dimaksudkan oleh haba pendam tentu penguapan air? Ini item dia konsep mengingat. Jadi kamu kena tahulah maksud dia. Okay, saya kata tadi, untuk mengingat kamu kena hafal. Hafal semua konsep, prinsip, hukum dan sebagainya ya. Okey. Ini dia. Jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram air kepada steam pada suhu tetap. So, perbezaan dengan muatan haba tentu. Jadi, haba pendam sebenarnya ada dua. Yang pertama, penguapan. Satu lagi apa? Okay, cuba type. Typekan jawapan. Satu lagi apa yang haba pendam tentu penguapan? Satu lagi haba pendam tentu? Melting, pelakuran. Okey, pelakuran ya. Jangan kamu sebut laku je ya. Haba pendam tentu pelakuran. So kena lengkap ya. Penguapan dengan pelakuran. Okey, sini jawapan dia untuk A. Seterusnya saya skip bahagian B yang ada pada kamu. Saya bagi soalan B tu kan. Okay, B tu saya cek balik semalam, lepas tu saya tak nak ambil soalan B tu sebab saya rasa soalan tu
kurang sesuai. Jadi saya ambil soalan yang lain, nanti saya akan tunjuk pada kamu soalan tambahan. Okay, saya pergi terus kepada C, iaitu soalan pengiraan, ya, iaitu mengaplikasi secara kuantitatif. Seperti biasa, seperti kamu guna akronim LCSC. List, choose, substitute, calculate. Okey. Cara itu mempunyai satu kuasa elektrik input 1500 watt dan digunakan untuk 6 minit. Okey. Yang pertama, hitung tenaga elektrik, dia suruh hitung tenaga dalam unit joule yang dibekalkan kepada ceret. Unit joule tak payah tulis. Kita listkan dia punya maklumat yang dia bagi. Yang pertama dia bagi 1500. 1500 tu adalah kuasa. Kuasa, apa simbol untuk kuasa? Okey, simbol untuk kuasa. Power. Cuba typekan simbol kuasa. Okey, bagus. So saya tanya tu sebab kadang ada biasanya apa simbol kuasa, ada yang tulis watt. Watt tu adalah unit. Takut terbalik lagi kan? Okey, bagus. So P adalah 1500 watt. Okey. Digunakan untuk 6 minit. So 6 minit ni adalah masa. Okey, masa je dia bagi, kita guna T lah, T time 6 minit. Okey, 6 minit bersamaan kita biasa guna dalam saat kan? Okey, 6 bersamaan dengan kalau dalam saat darabkan dengan 60, tapi tak apa, kita tulis dulu maklumat dia dalam minit. Okey, itu saja maklumat yang dia bagi untuk soalan 1. Hitung tenaga elektrik. So apa formula untuk tenaga? Formula tenaga elektrik. Okey, cuba teruskan. Okey, Muhammad Haziq, bagus. 3600 watt ni. Dia dah bagi tahu terus. Tak apa, saya tulis kat sinilah sebab dia bagi tahu kan? Dalam saat. So 6 darab 60 dapat 3600 saat. Okey. Kita pergi kepada soalan. Hitung tenaga elektrik dalam unit joule yang dibekalkan kepada ceret. Okey, apa tenaga dia? Formula kita nak guna apa? Sekarang kita dah list dah. Okey, kita dah list, kita ada P, kita ada T. Kita nak choose. Choose apa formula kita nak pilih? Q sama dengan PT. Okey, bagus. Okey. Q tu quantity of electric, eh. Jadi tenaga elektrik kita boleh guna QPT ataupun EPT pun, mana-mana pun kita boleh guna. So kita guna QPT ataupun kita buat E pun boleh. Okey. Darabkan 1500 darab dengan 3600. So kita dapat. Betul kan sekarang saya kira takut ada ralat, kamu beritahu ya. Okey. So kita ada tenaga dia 540,000 joule. Okey, yang kedua, hitung tenaga elektrik dalam kilowatt jam yang dibekalkan kepada ceret. Okey, yang kamu dapat ni bukan dalam kilowatt jam kan? Okay, ini adalah joule, ini adalah watt saat, eh. Watt saat. Sebab 1 joule bersamaan dengan joule watt saat, eh. Okey. Yang kedua, dia nak dalam kilowatt jam. Guna formula yang sama. Cuma kuasa dalam watt tadi 1500 kena tukar kepada kilowatt. Okey, sebab nak unit kilowatt jam kan. Kemudian jam dalam apa, saat tadi ataupun minit tadi tukar kepada jam. Macam tu ya. Macam mana nak buat tu? Okey, so kamu buat dulu
P tadi dalam 1500 tukar kepada kilowatt. 1500 watt ni tukar kepada kilowatt, kita dapat bahagikan dengan 1000 kan. Okey, jadi 1500 bahagi dengan 1000. Okey. Darab dengan T. T kamu tadi dalam minit. Nak tukar minit kepada jam macam mana? Okey, saya nak tanya, macam nak tukar minit kepada jam? Apa nak buat? Cuba bagi respon. Bahagi, alamak saya tak boleh baca tutup. Okey, bahagi 60. Okey, bagus. So 6 bahagi dengan 60. Darab dengan 6 bahagi dengan 60. So kita darabkan dapat 0.15 kilowatt jam. Okey, bagus. Seterusnya, yang terakhir, yang ketiga, dengan menggunakan jawapan dalam 1 dan 2, hitung bilangan joule yang bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Okey, jawapan 1 dengan 2 ni sebenarnya yang atas ni dalam unit joule, yang bawah ni dalam unit kilowatt jam. Jadi dia sebenarnya sama. Kedua-duanya untuk mengira haba lah, mengira tenaga lah ya, tenaga haba tadi. Okey, tenaga yang dibekalkan. Okey, tenaga elektrik yang dibekalkan ni sama. Jadi kita boleh buat satu persamaan. Kalau 0.15 kilowatt jam sama dengan 540,000 joule. Ni kamu samakan yang ni kan? Okey, ni dengan ni kan sama. Cuma unit je berbeza. Jadi kalau dia nak 1 kilowatt jam, kamu kira berapa? Okey, jadi maksudnya 1.0 kilowatt jam sama dengan, bahagikan ajalah ya. Bahagikan 540,000 bahagi dengan 0.15. Jadi maknanya 1 kilowatt jam bersamaan dengan, kita bahagikan 3,600,000. Okey, penyelesaian yang ketiga ni saya harap kamu faham ya. Dia contoh macam ni lah. Kalau ada satu bakul, ada 3 biji durian. So kalau 3 bakul, ada berapa biji durian? Macam tu. Sama konsep dia yang ni. 0.15 kilowatt jam bersamaan dengan 540,000 joule. Jadi kalau 1 kilowatt jam, ada berapa joule? Okey. Tak ada masalah eh. Ini soalan yang saya tambah. Jadi dekat kamu tu saya tak bagi. Untuk menunjukkan item memahami ya. Rajah 9C menunjukkan seekor ikan boleh dimasak dengan menggunakan periuk kukus. Terangkan proses tersebut. Okey. Jadi ini adalah soalan tambahan saya. Macam mana kamu nak terangkan proses mengukus ini? Okey, boleh seorang tuliskan poin pertama. Tips dia, kamu fikirkan perkara sebelum, lepas itu semasa, selepas. Saya nak tengok poin pertama kamu, adakah boleh diterima dalam periksaan. Okey, water. Okey, kamu dah fikirkan poin kamu kan? Okey, kamu tengok yang pertama ya. Yang pertama, suhu air panas lebih tinggi daripada suhu ikan. Okey, daripada suhu ikan. Okey, air panas tu lebih tinggi daripada suhu ikan. Itu yang pertama. Okey, boleh kamu check poin kamu kalau ada. Okay, yang kedua, bila suhu air panas lebih tinggi daripada suhu ikan, haba daripada air panas akan pindah ke ikan. Okey, ini ya.
Suhu air panas lebih tinggi daripada suhu ikan. Okey. Yang kedua, haba dipindah daripada air panas pergi ke ikan. Kemudian yang ketiga, suhu ikan meningkat. Suhu air panas akan menurun. Dan dia akan jadi sama. Ini semua poin. Markahnya ada empat, tapi kita, sebenarnya poin kadang-kadang lebih banyak daripada empat dengan lima, enam ataupun tujuh poin. Tapi kita ambil poin yang sesuai ataupun yang tepat. Akhirnya keseimbangan terma tercapai. Jadi kalau kamu tengok poin kat sini, ni semua ni ada poin. Perkara sebelum, kita beritahu. Suhu air panas tu tinggi pada suhu ikan. Lepas tu semasa kejadian memasak tu, haba dipindah daripada air panas ke ikan. Jadi bila pindah haba tu, suhu ikan meningkat, air panas pula menurun. Akhirnya suhunya menjadi sama, maka keseimbangan terma tercapai. Okey, lagi satu, bila kamu menjawab soalan macam ni, kamu jangan ulang apa yang ditanya dalam soalan. Contohlah, oleh itu ikan boleh dimasak dengan mudah menggunakan periuk kukus. Contohlah. So, tak adalah markah sebab itu adalah ulangan daripada soalan tu. Kamu mengulang balik apa yang ditanya oleh soalan. So, tak ada markah. Okey, jelas ya? Nah, sekarang kita teruskan pada soalan yang terakhir dalam bahagian B. Yang membawa markah yang paling banyak iaitu 10. Okey, inilah dia soalan menilai. Di mana dia akan bagi situasi. Kamu tengok situasi kat sini. Dia akan bagi pilihan. Dia akan bagi pilihan dekat sini. Dan kamu kena pilih yang paling sesuai. Apa? Dia suruh menyiasat apa? Dia ciri dan reka bentuk peti sejuk. Reka bentuk peti sejuk yang ditunjukkan belajar di bawah. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan reka bentuk. Dan tentukan yang paling sesuai. Maknanya, kamu kena siasat ciri dengan reka bentuk. Bila ciri dengan reka bentuk, kamu janganlah nanti jawab tentang makanan dan sebagainya. Okey, dia ada bagi dekat sini ciri-ciri dengan reka bentuk dia. Jadi kamu tengok satu demi satu. Okey, tips untuk menjawab soalan ni, yang pertama, kamu fikir mana yang kamu nak reject. Okey, yang mana satu kamu kena reject. Contohnya kan, kamu tengok ciri yang dia bagi adalah dia punya unit penyejuk. Unit penyejuk, kalau ada yang dia letak alkohol, ada yang letak gas freon. Okey. Ini unit penyejuk dia. Kemudian sirip penyejuk dia, ni unit penyejuk. Sirip penyejuk pula kamu tengok ada yang banyak, ni banyak kan? Dia ada banyak kat sini, kamu perhatikan, kamu teliti. Yang ni pula sikit. Ni sikit aja. Dia punya unit penyejuk. Sirip penyejuk. Sirip penyejuk je sikit. Ni unit penyejuk gas freon, sirip penyejuknya sikit, yang atas ni banyak. Kemudian dia punya antara lapisan dalam dengan dinding peti sejuk ni. Dekat tengah-tengah ni, kamu tengok dekat tengah-tengah ni. Ha, sinilah. Dia ada, dia letak buih polistrina. Buih polistrina. Ini polistrin lah ya, polistrin di antara rongga ni, ruang antara dalam dengan dinding peti sejuk. Yang ni pula dia cuma kosongkan je, ada udara je. Ada udara je. Yang ni pula ada buih polistrina ataupun polistrin foam, polistrin lah ya. Okey, lepas tu yang ni dinding dalam dia catkan dengan logam hitam yang kasar. Satu lagi, dia guna permukaan logam putih dan licin. Jadi kamu kena fikir yang mana kamu nak reject dulu. Okey. Kedudukan gas freon ni, yang ini atas, yang ni bawah. Okey, ni atas, ni bawah. Semua gas freon sama kan? Tapi dia letak ada yang guna alkohol, ada gas freon, ada yang duduk kat atas, ada yang duduk kat bawah. Kedudukan pun boleh kita ambil kira. Okey, dari sekitar, cuba kita reject dulu yang paling mudah kita nak fikir. Okey, yang pertama, kamu bagi respons. Kamu nak reject yang mana? Okey.
Okey, kamu nak ambil udara ya? Okey, sebenarnya kalau dari segi penebat, yang mana bagus? Buih polistiren ke udara? Penebat yang bagus. Sebab kita tak nak nanti kita nak bagi sejuk, bagi dia lama sejuk kat dalam, kita tak nak haba tu terkeluar. Apa, penyejukan tu berlaku dengan tidak lama, nak kurangkan penggunaan tenaga. So kita ambil buih polistiren, bukannya udara, So kita reject udara, bagus kawan kamu. Dia reject udara, dia kata. Sendirinya dah. Kita dah reject P dengan T, kita reject. Okey, lepas tu kita pilih yang mana pula? Kamu nak pilih yang mana lagi? Dah reject dah. Sekejap. Kita reject macam ni je, kat atas ni. Udara, kita tak nak ambil. So kita ambil buih polistiren. Okey, tiga. Kamu nak pilih yang mana pula? Yang kedua nak ambil yang mana? Dari segi apa? Sirip. Okey, sirip penyejuk kita nak ambil yang banyak kan? Mestilah kita ambil yang banyak, tak kita ambil sikit. Kita reject yang sedikit, kita ambil yang banyak. So kita write yang banyak, kita pangkah yang sikit, kita write yang banyak. Okey, pangkah yang sikit ni. Kita ambil. Okey. Yang ketiga kita pilih pula punya dinding. Okay, dinding dalam ni, kalau kamu tengok putih sejuk dekat rumah mula kan, biasanya kebanyakannya putih kan, bukannya hitam. Putih sejuk kamu kan? Banyak putih. Kita reject lah yang hitam ni. Reject hitam. Kita ambil yang putih je. Okey. Lepas tu kedudukan unit penyejuk dia. Kalau dari segi konsep, kalau udara yang sejuk dia akan berada di udara sejuk berada di atas, di bawah kan, udara panas di atas. Jadi kalau unit penyejuk, sepatutnya kita ambil lah yang udara yang berada di atas, sebab udara sejuk akan turun ke bawah. Kalau kita letak unit penyejuk dekat bawah, macam mana penyejukan tu nak berlaku dengan menyeluruh? Dia tak boleh naik atas. Jadi kita reject yang berada di bawah, kita ambil yang berada di atas. Kita reject yang kat bawah. Okey, dan yang terakhir, gas freon ya. Antara gas freon dengan alkohol, sebenarnya kedua-duanya dia senang meruap, tetapi gas freon lebih baik daripada alkohol. Ini yang terakhirlah yang kita ambil, gas freon. Alkohol kita reject. Kita ambil gas freon. Jadi dekat sini kamu nampak dah yang mana yang paling sesuai. Okey, cuba typekan yang mana yang paling sesuai. Nampak dah yang mana paling sesuai. Ya, bagus R. Bagus. Kita ambil R. Itu tips dia untuk kita memilih soalan menilai. Jadi bila kita tengok menilai ni, kita ambil yang terbaik. Kita ambil yang terbaik di mana R memenuhi semua ciri-ciri yang kita nak dari segi reka bentuk dengan ciri. Jadi bila kita nak menjawab ni, kamu kena buatlah dua ataupun tiga kolom bergantung kepada kamu. Boleh dua ataupun boleh tiga kolom. Macam saya, biasa saya buat tiga kolom. Yang pertama kolom aspek, yang kedua kolom ciri, kemudian penerangan dia. Jadi setiap satu tadi kamu pindahkan. Okay, kalau ada biasanya minimum pun empat, ada juga soalan kadang-kadang dia bagi lima. Tapi kalau lima kamu tuliskan lima, tak ada masalah. Kalau empat pun kamu tulis empat. Di sini saya transfer semua jawapan tadi. Yang pertama dari segi ejen penyejuk kita guna freon. Kenapa kita guna cair freon? Sebab dia lebih senang meruap. Kita dapat menyerap haba lebih cepat. Kemudian dinding penebat dia kita guna buih polistirena. Okey, buih polistiren. Sebab dia menyebab penebat haba yang baik pun boleh. Kemudian konduksi haba dikurangkan dengan banyak boleh. Okey, mengasingkan dinding dalam dan dinding luar ni sebab je lah antara jawapan yang boleh terima. Tiada pengeliran udara berlaku pun boleh. Okey. Kemudian kedudukan unit penyejuk dia, kita letak dia dekat atas sebab penerangan dia adalah udara sejuk lebih tumpat akan turun ke bawah
dan menyejukkan benda yang disimpan di bawah. Ini udara sejuk yang kurang tumpat, dia akan naik ke atas untuk membentuk satu aliran. Ini konduk apa? Perolakan ya, akan berlaku perolakan udara kat situ ya. Tapi bila unit penyejuk kita letak ke atas, maknanya lebih efisien. Okey, seterusnya permukaan unit penyejuk. Unit penyejuk permukaannya biasa kita guna putih licin lah, sebab dia akan memantulkan haba dengan lebih baik. Bilangan speed penyejuk dia pula adalah banyak. Okey, bila banyak dia akan membebaskan haba lebih cepat. Kesemua ni sebenarnya dia punya semakan ni adalah semak bebas dan dia merupakan item yang terhad ya. Soalan dia, jadi semakan pun bebas, jadi kamu boleh menulis je kamu punya sebab tu sebanyak-banyak yang boleh kamu buat ya. Jadi akhirnya kamu pilih, saya memilih penyejuk R kerana menggunakan salin balik yang dekat atas ni. Kamu kena salin balik, kalau kamu tak tulis semua ni tak, kamu hilang satu markah ya. Sebab dia menggunakan ejen penyejuk freon, buih polistrina sebagai dinding penebat. Unit penyejuknya di bahagian atas, permukaan unit penyejuk putih dan licin, kemudian selit penyejuk dia banyak. Jadi kamu salin balik apa aspek yang kat yang apa ciri-ciri ni tadi, tulis kat bawah ni balik semula. Kalau kamu terlupa nak tulis ni, kamu akan hilang satu markah. So markah penuhnya adalah 10 untuk konstrukt menilai. Ha, ni dia maksudkan menilai. Okay, untuk menilai ni, dia ada dalam soalan nombor 7. Okay, bahagian A, soalan nombor 7. Dan lagi satu ya, saya dah lalang dekat sini ya, saya nak bagi tahu tentang beberapa ciri dengan sebab yang biasa pelajar kadang-kadang dia tertukar eh. Kalau macam pemilihan periuk eh, dinding periuk, kamu tulislah, kalau tapak dia kamu tulis tembaga ataupun copper. Biasa pelajar tulis iron atau besi eh. Jarang kita buat periuk guna besi tau, sebab besi ni walaupun dia yang pertama dia punya muatan haba tentu dia tinggi daripada copper. Copper ataupun tembaga lebih baik daripada besi. Lepas tu besi ni dia mudah berkarat. Jadi tak tepat kalau kamu pilih untuk membuat periuk menggunakan besi. Okay, ini kiranya dah lari daripada peti sejuk ni, cuma saya nak beritahu apa yang saya teringat nak bagi info pada kamu untuk tajuk haba ya. Okay. Kemudian kalau dari segi kita nak supaya mudah alih ya, apa saja bahan yang mudah alih, kita sebut dari segi ketumpatan dia rendah. Okay. Ketumpatan rendah. So, ramai pelajar dia kata GC merendah. Bila GC merendah dia ringan. Bila kamu kata GC merendah, lepas tu penerangan dia ringan. Memang GC merendah ringan, so tak diterima. Faham eh? Jadi kalau kamu nak bagi reason ringan, kamu kena sebut ketumpatan rendah. Okay? Kemudian kalau GSIM pula, di segi GSIM yang rendah, dia punya reason dia boleh memecut dengan mudah. Okay? Ha, ini kejap saya catatkan sedikit kat sini. Kau boleh catat lah ya, kalau kat mana di sini saya catat sedikit ya. Kalau density, sorry. Kalau ketumpatan, kalau ketumpatan rendah, dia punya reason dia ringan. Sebab dia ringan. Kalau dia punya mass, jisim dia kecil, objek itu akan memecut dengan mudah eh. Sebab ramai pelajar dia tulis jisim kecil sebabnya ringan. Memang tak diterimalah jisim kecil, maksudnya memang ringan pun. Okey. Kemudian aerodynamic dengan aerofoil. Itu biasanya aspek macam bentuk aerodinamik. Aerodinamik ni dia nak mengurangkan gas apa daya seretan, dia akan mengurangkan rintangan udara. Aerofoil ni dia merupakan satu bentuk di mana aerofoil ni dia akan menghasilkan
perbezaan tekanan seterusnya menghasilkan satu daya angkat. Jadi itu perbezaan antara aerofoil dengan aerodinamik. Okey? Sebab biasanya pelajar dia macam tertukar antara aerodinamik dengan aerofoil. Okey, boleh ya? Jadi kita dah selesai untuk bahagian B. Okay, kita pergi yang bahagian yang terakhir iaitu bahagian C. Kalau ada apa-apa nak tanya, kau boleh mencelah ya. Okay, bahagian C, soalan yang membawa 20 markah juga, iaitu soalan nombor 11, wajib jawab. Okay. Konsep ni uji dalam bahagian C ni yang pertama, mengingat ada, memahami, menganalisis 5 markah dan mencipta. Okey, mencipta ni lah yang paling tinggi ya, dalam konstrak yang keenam, di mana kamu akan diberi beberapa ciri kena kamu kena cipta. Okey, untuk beberapa alat yang dia minta lah. Okey, kita pergi kepada soalan. Rajah 11.1 menunjukkan dua objek dengan suhu yang berbeza dalam sentuhan terma. Okey, ni objek A dan objek B. Objek A suhu dia 120 darjah. Objek B suhu dia 50 darjah Celsius. Jadi seperti mana yang kamu sedia maklum, yang panas akan mengalir menuju ke objek yang sejuk. Okey, yang pertama, apakah maksud suhu? Ini konsep untuk mengingat. Jadi mengingat ni memang ada dekat mana-mana. Bahagian A ada, bahagian B ada, bahagian C ada. Jadi untuk konsep mengingat ni, dia membawa markah antara 15 hingga 20 markah. Jadi sebenarnya, untuk bahagian B ni, kalau kita tengok, dia merupakan kebat 100%. Ya. Jadi dulu, sementara saya ingat ni, kebat 100%. Sebab kamu kena mencipta. Dia item dia respon terbuka. Maknanya tak ada maklumat diberi. Kamu kena fikirkan. Okey, macam mana kamu nak menjawab? Dia sebab dia kebat 100%. Okey, balik kepada maksud suhu tadi. Okay, siapa nak try jawab? Terus boleh type kan? Okey, maksud suhu. Okey, bagus. Suhu ialah ukuran darjah kepanasan suatu objek. So, darjah kepanasan sesuatu objek. Okey. Ini satu markah sahaja. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini tadi soalan menganalisis ya. Yang saya sebut tadi, menganalisis 5 markah. Tengok, 5 markah. Soalan analisis ni dia ada dalam soalan nombor 5 dan nombor 6. Walaupun dia pada ranking yang keempat dalam konstrak, tapi inilah soalan yang sepatutnya kamu tak boleh salah. Kamu kena skor lah sebab dia mudah nak dapatkan jawapan. Mudah sebab kita hanya melihat pada situasi. Okay, kita lihat situasi dan kita fikirkan jawapannya sesuai. Dan dia dah bagi bagi clue kat sini. Dia kata bandingkan suhu kedua-dua objek. Kamu ambillah poin kat sini, suhu. Dan kesan haba yang dialami oleh kedua-dua objek. Ini yang pertama. Yang kedua, kesan haba. Dan arah pengaliran haba. Ni yang ketiga, arah dia. Ni yang ketiga, poin yang kamu nak letak. Okey, dah tiga dah kan? Ada lima kat sini. Hubung kaitkan arah. Okey, ni hubung kait. Hubung kait arah pengaliran haba dengan perbezaan suhu. Arah dengan perbezaan suhu. Antara objek yang bersentuhan secara terma. Itu yang keempat. Kemudian dia tanya apa yang berlaku kepada suhu akhir apabila keseimbangan terma tercapai. Ini yang kelima. Kamu nampak tak kat sini ada 5 poin yang perlu kamu jawab, 5 markah kat sini.
Jadi kamu jangan anggap bahawa bahagian B dengan C ni, bila sebut je AC ni memang susah lah pun. Tak, sebenarnya B dengan C ni pelajar boleh jawab dengan baik. Dan daripada analisis yang saya perhatikan sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, pelajar-pelajar yang cemerlang ni biasanya daripada 20 markah dia akan dapat, paling minimum pun dia dapat 15 markah. Minimum lah ya. Pelajar cemerlang dia akan dapat 15 ke atas. Biasanya ramai juga yang dapat full mark, okay, ada yang dapat 17 sebab kita boleh skor dekat sini ya. Okey, sekarang kita keluarkan apa yang dia nak. Bandingkan suhu kedua-dua objek. Jadi kamu tengok suhu objek A dengan objek B. Suhu objek A lebih daripada suhu objek B. Okey. Kamu jawab dalam bentuk poin macam ni. Okey, yang kedua, ambil poinnya ni. Kesan haba yang dialami oleh kedua-dua objek. Apa kesan haba yang dialami? Macam mana? Jadi kadar pengaliran haba daripada objek A ke objek B lebih daripada kadar pengaliran haba daripada objek B ke objek A, sebab walaupun dia saling saling mengalir haba tu, tapi oleh kerana objek A ni 120 darjah Celsius, B ni rendah suhu dia, maknanya A lebih banyak mengalir ke B berbanding B mengalir ke A. Maknanya kadarnya A lebih banyak ke B berbanding B ke A. Okay, itu nanti saya bagi jawapan penuh ya. Okay, yang ketiga, arah pengaliran haba. Sebenarnya pengaliran haba ni berlaku di kedua-dua arah, tetapi yang maksimumnya daripada panas menuju ke sejuk. Okey. Yang keempat, arah pengaliran haba dah yang yang pertama tadi banding suhu, yang kedua kesan haba, yang ketiga arah. Okey. Yang ketiga arah. Okey, yang keempat hubung kait arah dengan perbezaan suhu. Jadi hubungkaitkan antara arah dengan perbezaan suhu dia, haba berpindah daripada kawasan panas ke kawasan sejuk. Sebab apa? Arah yang banyak tadi pada A ke B. Itu hubungkaitnya. Jadi bila apa yang berlaku pada suhu akhir dia? Dia akan mencapai keseimbangan derma. Okey, kita tengok jawapan penuh. Okey, ini dia ya. So, kamu boleh cek. Okey, cek jawapan yang kamu dah buat tu. Suhu objek A lebih daripada B. Okey, kemudian kadar pengaliran haba daripada A ke B lebih daripada B ke A. Dari segi kadar, dari segi arah, dia berlaku pada kedua-dua arah. Kena faham bezanya ya, ini arah ya. Yang keempat, haba berpindah daripada kawasan panas ke kawasan sejuk. Dan yang kelima, dia mencapai suhu yang sama pada keseimbangan terma. Inilah bentuk soalan analisis dan ini soalan macam ni ada dalam nombor 5 dan nombor 6 juga. Okey, boleh ya? Semak, kamu ikut flow je ya. Ikut apa yang dia nak. Jadi saya harap lepas ni kamu nampak dah sebenarnya soalan-soalan macam ni kadang-kadang saya tengok pelajar dia tak baca detail lah, dia tak baca satu-satu, dia terus jawab, jadi banyak tertinggal apa yang maklumat yang dia nak. Okey, seterusnya soalan B. Rajah 11.2 menunjukkan fenomena bayu darat. Okey, tadi bayu laut kan? Bayu darat berlaku pada waktu malam. Okey, kalau saya sebut bayu darat ni, bayu dari darat. Maknanya angin dari darat bawa ke laut. Kalau bayu darat tu, kalau bayu laut tu, bayu dari laut. Maknanya angin dari laut. Jadi kalau kamu berdiri tepi pantai untuk bayu darat, kalau kita berdiri tepi pantai, kita rasa pada waktu malam angin menuju ke laut. Di belakang kita lah kalau kita berdiri menghadap pantai. Kalau waktu siang, kamu berdiri tepi pantai, angin tu daripada laut menuju ke kita. So, dia suruh terangkan bagaimana fenomena ini berlaku. Okay.
Ini fenomena. So kamu tengok dia memahami tau. Dia memahami sebab dia fenomena. Dia bukan satu situasi, dia bukan satu situasi yang tercipta. Okay. Ada empat markah kat sini. Okey, kita tengok poin. Jadi tips dia untuk seorang memahami ni, tips dia kamu fikir perkara sebelum terangkan apa-apa saja tentang situasi itu, okay, tentang fenomena itu, kita semasa fikir apa yang terjadi pada masa itu. Okey, lepas tu selepas. Ini sebenarnya adalah tips untuk kita dapatkan idea. Jadi untuk sebelum kita terangkanlah poin dia. Macam pada waktu malam, haba hilang daripada darat dan air laut pada waktu malam kan. Sebab malam kan suhu semakin rendah. Jadi antara darat dengan laut ni, muatan haba tentu darat ni rendah. Sebab oleh itu bila rendah, maka dia lebih cepat sejuk. Okey. Sorry, bukan M ya. C dia rendah, dia lebih cepat sejuk. Okey, untuk laut pula, dia punya C ataupun muatan haba tentu dia tinggi. Jadi dia lambat sejuk. So di air ni dia lambat panas, lambat sejuk. Darat ni cepat panas, cepat sejuk. Okey. Jadi kalau siang waktu siang panas terik, air laut tu panas, tapi waktu malam air laut tu still lagi panas. Dia lambat menyejuk. Tapi tanah pada waktu siang panas terik, matahari terik, darat tu dia cepatlah panas. Tapi bila time malam je, dia terus sejuk. Dia cepat sejuk. Jadi pada waktu malam haba hilang daripada darat dan air laut. Darat menjadi lebih sejuk daripada laut kerana darat mempunyai muatan haba tentu yang kecil berbanding dengan laut. Itu poinnya lah ya. Jadi bila dia kecil, udara dekat atas laut ni lebih panas. Panas je naik dekat atas. Naik atas. Banding dengan darat tadi, udara sejuk dari darat dia akan bertiup ke arah laut. Ambil alih tempat udara yang naik tadi. Berlakulah bayu darat. Ini penerangan kamu kat situ je, pergi study situ. Ni kamu tengok kat sini. Pada waktu malam, haba hilang daripada darat dan laut. Darat akan menjadi lebih sejuk daripada laut. Kerana apa? Kerana darat mempunyai muatan haba tentu yang lebih kecil berbanding air laut. Udara di atas laut yang lebih panas akan bergerak ke atas. Udara sejuk dari darat bertiup ke arah laut sebagai bayu darat. Okey? Jadi poin itu kena ada. Maknanya kamu dapatkan idea kalau macam bagi 5 ke 6 pun tak apa. Kita akan ambil 4. Okey, 4 yang terbaiklah. So 4 markah kat situ. Okey. Seterusnya yang terakhir. Okey, ini soalan yang terakhir kita. Saya tengok soalan tu saya tertinggal gambar rajah lampu. Tapi tak apalah ya, kamu boleh agak kan. Okey, lampu belajarnya ini kamu mungkin tak ada kot gambar rajah ni. Okey, saya tertinggal gambar lampu ni. Tak apa ya. Saya harap kamu bolehlah try jawab ya. Rajah 5.3 menunjukkan sebuah lampu belajar yang digunakan oleh seorang pelajar. Lampu ni tidak sesuai digunakan sebagai lampu untuk belajar sebenarnya ya. Jadi kita kena terangkan pengubah suaian pada lampu meja yang dapat digunakan oleh pelajar tersebut. Jadi inilah dia soalan mencipta. So kamu mencipta ni, kalau kamu tengok dekat sini, dia ada bagi aspek. Ini kiranya soalan mudah lah ni ya. Tapi dalam SPM sebenar, kita tak tahu. Kadang-kadang dia tak bagi aspek. Kalau dia tak bagi aspek, kamu kena fikir sendiri dia punya aspek-aspek ni. Macam ni aja jelas dah, bagi keselesaan.
mengurangkan kehilangan haba, nak buat macam mana. Yang lepas tu reka bentuk dia, dia bagi idea pada kamu, dia bagi reka bentuk. Lepas tu dia bagi ciri-ciri keselamatan. Kemudian kecekapan dia macam mana. Jadi kamu ada idea. Kalau dia tak bagi, kamu kena fikirlah sendiri. Okey, dan SPM untuk 2021 ni cikgu sendiri pun tak tahu sama ada dia bagi ataupun tak. Sekarang kamu kena biasakan dengan soalan mencipta. Kiranya soalan yang saya bagi pada kamu ni mudahlah sebab dia ada panduan. Okey, kita try tengok apa contoh jawapan yang boleh kita bagi. Yang pertama, dari segi keselesaan, aspek keselesaan. Ini sebab dia dah bagi tau. Kalau tak bagi, kamu kena fikir sendiri. Ya? Kita boleh guna kaki yang boleh dilaraskan. Okey. Jadi, kaki boleh dilaraskan supaya ketinggian lampu boleh dilaras. So, kaki ketinggian lampu. Kalau kamu jawab, penerangan dia supaya memberi keselesaan kepada pelajar. Tak dapat jawab markah sebab dia dah kata ni aspek keselesaan, janganlah ulang balik. Janganlah kamu ulang balik apa yang dia minta. Okey, faham maksud saya ya? Okey, lepas tu. Yang kedua, dia kata mengurangkan kehilangan haba pada lampu. Okey, jadi kalau kita nak kurangkan kehilangan haba pada lampu, maksudnya tenaga ya. Kehilangan tenaga, haba, energy loss, tenaga. Kita gunakan lampu pendah floor. Sebab lampu pendah floor ni, dia kuasa dia kerja berbanding lampu filamen. Lampu filamen ni dia panas. Okay, lampu filamen tu kalau kamu lihat lampu yang buat bulat tu, yang ada macam kuning sikit color dia tu. Lampu pendah floor ni biasanya dia memberikan efek cahaya putih. Okay. Kemudian reka bentuk dia, dari segi reka bentuk, kita guna penutup yang besar dan berwarna putih. Okay. Reka bentuk besar berwarna putih sebab apa? Kita nak kurangkan pantulan kepada mata dan kurang penyerapan tenaga haba. Kerana dia merupakan pemantul yang baik. Okay. Ciri-ciri keselamatan untuk penggunaan lampu, kita boleh kena sambung dengan wayar bumi. Ini kalau keselamatan, sebut keselamatan je, kita sambung dengan wayar bumi lah. Sebab apa kena sambung dengan wayar bumi? Kita nak elak litar pintas. Itu aspek keselamatan, kita sambung dengan wayar bumi untuk elak litar pintas dan juga kerosakan mentol. Dan yang terakhir, dari segi kecekapan tenaga lampu. Kita guna lampu penjimat tenaga. Lampu penjimat tenaga sekarang ni memang banyaklah. Energy saver lamp ni. Dia akan menghasilkan kecerahan yang sama. Tapi kita menggunakan watt yang rendah. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tentang aspek soalan mencipta ni. Kalau kamu tengok dekat sini, aspek pengubahsuaian penerangan ni ada 3 kolom. Kalau kamu nak buat 2 kolom pun boleh. Ataupun ada sesiapa yang ada jawapan nak tanya pada saya, adakah boleh diterima dalam peperiksaan pun boleh tanyakan sekarang. Boleh tak? Okey, tak ada tak ada yang nak bertanyakan soalan. Jadi saya harap apa yang saya terangkan pada hari ini memberi banyak manfaat pada kamu. Jadi saya rumuskan balik apa yang saya terangkan tadi. Yang pertama, kamu kena tahu format. Yang kedua, kamu kenal soalan. Kamu kenal soalan tu mengikut konstrak dia. Konstrak dalam soalan. Dan kamu lihat dekat situ ya, mengingat dengan memahami ni memberi markah yang banyak. Pengiraan ada 6 konstrak, 3 4 5 6, ada 6 tu ya. Ingat semua 6 ni, 2 3 4 5
dan 6 konstrukt ni. Kenapa? Sebabnya kamu boleh tahu berapa persen soalan tu. Memang maksudnya kalau kita tengok tadi aplikasi tu ada 24% kan? Paling banyak pengiraan. Lepas tu mencipta, menilai. Jadi saya harap bila sudah terangkan pasal pecahan konstrukt soalan ni, kamu nampaklah bahawa soalan fizik ini dia ada dia punya skill yang penting yang perlu kamu tahu untuk jawab. Okey? Kemudian yang ketiga jadi konstrukt, yang kedua konstrukt, yang ketiga kamu mengenal. Okey? Mengenal bentuk soalan. Jadi inilah yang saya harapkan dalam untuk kita punya kelas pada hari ini ya. Jadi minggu depan insya-Allah kamu akan diberi lagi soalan yang lain dan kita akan lihat lagi beberapa bentuk soalan dan mengikut konstrukt yang sesuai. Jadi saya harapkan apa yang yang kamu pelajari pada hari ini insya-Allah memberi manfaat. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lagi satu ya, kamu tolong tuliskan kehadiran, okey, sebelum kamu keluar, okey, tuliskan kehadiran di ruangan chat. Link kehadiran telah diberi dalam chat tu, tolong isikan. Okey, jangan lupa tolong isikan. Okey, sama-sama. Okey, sebelum keluar tu isi dulu link kehadiran. Okey, baik. Okey, sekian, terima kasih.